pelakon Putri Sara 38 ada membimbing Nurul Syuhada Mat Sukri apa yang perlu dilakukan sewaktu isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi itu menghubunginya ketika dia berada di Madinah baru-baru ini. Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata, "Dia lega dapat membuka jalan membimbing wanita lain supaya terus kuat berdepan masalah rumah tangga. Ketika saya di Madinah, dia ada hubungi dan tanya macam mana, dan minta saya beri tunjuk ajar, tapi saya tak nak beritahu lah," kata Putri Sarah. Dia minta bimbingan daripada saya dan minta doakan untuk dia ketika saya di Madinah dan Mekah hari itu. Memang saya tolong dia, saya bimbing dia langkah demi langkah apa nak buat. Laporan polis semua pergi jabatan agama, saya yang bimbing dia katanya menerusi sesi siaran langsung di TikTok semalam. Putri Sarah berkata dia amat prihatin untuk memperjuangkan nasib wanita supaya mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan tidak lemah berdepan masalah. Saya berjuang bukan untuk saya saja, tapi juga untuk wanita-wanita yang teraniaya. Saya bukanlah, saya bukakan jalan. Dia orang itu niat saya, katanya. Putri Sarah turut menjelaskan perkongsian itu bukan berniat mahu bercerita hal buruk. Sebaliknya, dia meminta netizen menghindar daripada bersak berburuk sangka. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Hafiz 29 didakwa sudah menceraikan Nurul Syuhada dengan talak satu bersaksikan keluarga.